Allah, bukan dia cakap. And dia memang girlfriend aku. Sebab apa? Sebab dia lawa, dia pandai ambil hatiku. Kau dah serabai tak pandai ambil hatiku. Weh, cemillah diri tu sikit weh. Jom kita balik. Kau tu bukan jawab sihat sangat. Oh. Dah lah baru lepas gugur. Dah lah, jangan nangis sampai bila nak macam ni. Kita orang hantar kau balik eh. Nak hakkan laki kau, bapak ni kau tak nampak tu lah. B? B, you balik ke tu? B? You pergi mana, B? Seminggu you tak balik, you tak kesian dekat I ke? Eh, you kisah apa eh? I balik ke, tak nak balik ke? Macam ni lah, kalau I balik je, you bebel. I balik je, you bebel. Serabut lah! Eh, I ni isteri you yang sah tau. Perempuan Instagram tu bukan isteri you. Kenapa you pentingkan dia sangat daripada I? Eh, apa yang you tak buat dengan dia eh? Eh, dengar sini eh. I sayang dia, I suka dia. You tak payah sibuk, okay? Ya Allah, B. Kau mengucap lah. Katamu cintaku berlebihan. Cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku. Bi, kau pergi mana, Bi? Bagi tahu Ibi. Sabuknya kau ni. Eh, kau dengar sini baik-baik eh. Hajar binti Ali, aku ceraikan kau dengan talak satu. Lepaslah. Sebenarnya, you beli barang. Makeup, baju, tu apa? Banyak. Thank you, you belanja I semua ni. Apalah sangat. Tak ada hal lah. You, you sayang I tak? You? Soalan apa you tanya ni? Mestilah I sayang you. Soalan yang obvious tanya I. I saja je nak tahu. Uji. Alah, I sayang you, okay? You. Yes. I ada benda nak bagi tahu you ni. Apa dia? My dad sekarang dia tengah sakit tenat. Okay. So, doktor cakap dia kena operate secepat mungkin. Sekejap, kenapa sekarang you baru nak beritahu pasal your dad? Sebab sebelum ni, you tak pernah cerita pun pasal your dad. Sebab I takutlah menyusahkan you. Sebab kos yang doktor cakap tu tinggi. I tak mampu sebenarnya. Tinggi? Berapa lah? Buat masa ni dalam 30K lah. 30K? So, bila you nak duit tu? Kalau boleh nak secepat mungkin. Sebab I nak sangat my dad tu sihat macam dulu balik. Okay, I rasa sekarang ni I just transfer kat you RM20,000 dulu. Lagi RM10,000 nanti I bagi dalam masa 2-3 hari, boleh? Boleh. Thank you you, I sayang you sangat. Tak apa, your dad lagi penting lah sekarang ni. Okay eh, jap I pergi transfer jap. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimana bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti
Weh, perempuan. Ni siapa? Boyfriend baru kau kan? Eh, kau siapa? Aku tak kenal kau. You tengoklah ni. Eh, bro, kau apa hal ni main terjah-terjah ni? Kau beritahu dia siapa? Aku ni boyfriend kau kan? Tak, you. I tak kenal langsung dia ni. Muka buruk macam ni. Entah datang dari mana-mana entah. Eh, bro, baik kau berambus. Dia tak kenal kau pun. Kau tak malu ke apa? Kau jangan masuk campur, eh. Dasar betina murahan. Wey! Dahlah, you. Jom balik. Tu rehat sini ya, Lip. Masih, Man. Panas tu. Man, kau tahu kan masalah aku dengan Hajar? Tahu. Aku betul-betul menyesal, Man. Aku dah buat dia macam-macam. Aku dah tampar dia sampai dia gugur, Man. Aku rasa aku ni jahat sangat, Man. Aku sekarang ni aku nak betulkan balik keadaan dan aku nak jumpa dia, Man. Tolong aku, Man. Eh, kau dah ceraikan dia, Lip. Kau sedar tak ni apa yang kau cakap ni? Aku sedar, Man. Sekarang ni aku betul-betul menyesal dan aku nak jumpa dia. Aku nak betulkan balik semua yang aku buat sebelum ni. Aku pergi tampar dia sampai dia gugur, Man. Aku rasa benda tu memang paling jahat aku nak buat dekat Hajar, Man. Aku sekarang ni aku nak betulkan balik keadaan. Aku nak jumpa dia and aku nak hidup dengan dia balik, Man. Itulah kau, ha? Waktu kau kemaruk bercinta dengan awet Instagram tu, kau lupa bini kau, ha? Kau pukul dia, kau maki dia, kau hina perempuan yang setia dengan kau. Ha, susah senang kau tu semua dia ada waktu tu kau. Bila dah jadi macam ni, tahu pula kau misal. Lip, kau ni ingat, ha? Tuhan tu maha adil. Kau buat jahat dengan orang, anytime je dia balas. Tengoklah apa jadi kat kau sekarang ni. Tak, Man. Aku sekarang ni aku betul-betul sedar. Dan, Man, untuk kali terakhir, Man, tolonglah bawa aku jumpa dia, Man. Yelah, tengoklah macam mana aku usahakan nanti. Tolong, Man. Yelah, untuk kau. Hajar, maafkan Abang Hajar. Abang dah banyak buat silap dekat Hajar. Abang curang dengan Hajar. Sampaikan gugur kandungan bayi kita, Hajar. Abang betul-betul minta maaf. Abang betul-betul menyesal, Hajar. Senang jawab cakap, kan? Awak tak tahu hati dan perasaan saya macam mana. Awak tinggalkan saya macam tu. Awak biarkan saya menderita seorang-seorang. Suami jenis apa awak tu? Hajar, abang betul-betul menyesal, Hajar. Sekarang ni barulah abang tahu betapa pentingnya Hajar dalam hidup abang. Penting? Kalau betullah saya ni penting bagi awak, awak tak akan tinggalkan rumah masa saya tengah sakit. Hajar, tolonglah terima abang balik, Hajar. Dahlah. Kita tak mungkin bersama lagi. Lagipun saya dah maafkan segala kesilapan dan kesalahan awak dulu. Kita mulakan hidup baru. Awak dengan kehidupan awak, saya dan kehidupan saya. Lagipun, saya dah bahagia sekarang. Hajar, tolonglah. Jom kita bina hidup baru. Kita lupakan perkara yang lama. Abang nak betulkan balik keadaan. Abang nak hidup sekali dengan Hajar. Dah. Tak ada apa lagi untuk diingatkan. Dah. Saya kat sini rupanya. Banyak kali abang kau tak angkat. Saya jumpa kawan kejap. Dah, jomlah balik. Okay. Hujan pula ni. Itulah, kena cepat. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Diindah